Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas sebuah alat berat, yaitu alat angkat kren untuk mengangkat barang, atau ini lagi angkatan kontainer ya. Di sini nanti kita simak bagaimana kren telah mengangkat barang atau mengangkat kontainer. Dia akan memulai menggulung selingnya dan memendekkan menaranya. Di sini kita lihat ada 4 jack ya untuk mengangkat body crane-nya, sehingga beban ini tidak sepenuhnya dibebankan ke ban. Marilah kita amati dalam penurunan kontainer ini dengan menggunakan alat berat kren. Operator. Selesai. Lai-lai. Oh, good. Yeah. Oh, no problem. So fun. Yeah, but no problem. Good. Level good. Oh, stand by. So how? Mac, cement same here, good good. Oh, yeah. Temporary, wah. Yeah, up, came up again. Oh, good. Temporary, yeah. Stand by here, temporary. Yeah, good good. Dinding, oke, okay. Bapak penyang.
dan kontainer dari mobil mobil angkat kontainer dipindahkan untuk sementara karena belum jadi ya kedudukan dari kontainer ini. Ya, untuk sementara akan dipinggir dulu belum ke posisi yang diinginkan atau ditentukan. Alat berat kren ini menyimpan rantai angkatnya 4 poin ya. Di situ sudah ada box kotak untuk penyimpanan rantainya, nanti diturunkan dengan pin kabelnya turunnya ada rollnya. Ini cukup berbahaya juga karena di bawahnya atau di atasnya rantai itu ada pemberat ya. Kalau misalnya pin kabel ini putus bisa menimpa orang, pasti berat sekali ini pemberatnya. Nah, proyek sudah mulai melepas rantai. Nanti kita amati bagaimana seling itu akan ditarik, tapi selupnya diulur dulu ya, diulur panjangkan, nanti di situ ada hooknya disangkutkan, hooknya baru dia akan mainkan menaranya itu atau boomnya itu, akan diturunkan sambil menarik selingnya. Coba kita amati bersama. Diturunkan sambil menarik selingnya. Ya. Thank you.
ejek, penahannya ditarik, diangkat, jadi beban bertumpu pada ban ya, pada rodanya, yaitu 4 roda. Selain diangkat juga bisa ditarik ya. Ditarik ke arah badan kren. Ya, setelah ditarik dia mulai bisa jalan.